Basically hari ini sangat penting untuk aku sebab ia menentukan sama ada aku dapat lesen kereta ataupun tidak. So first tu rasa bangga jugalah dapat siapkan latihan dekat Lita. Pada masa sama cuak jugalah sebab nak test JPJ kot. So seperti yang diarahkan, kami dikendaki untuk menunggu di bawah sebuah pondok. Daripada situ semua orang boleh tengok momen-momen yang memalukan masa kita bawa kereta. So aku pun macam serius lah. Macam mana kalau aku terlanggar benda? Macam mana kalau kereta aku terbalik? Time-time macam ni memang perasaan bangga aku yang tadi tu dah hilang dah. Tinggal cuak je. So nak jadikan cerita, aku tengoklah seorang lelaki ni dah sampai turn dia nak bawa kereta atas jalan raya dengan JPJ kat sebelah. Then aku nampak dari luar dia buatlah benda yang kena buat sebelum drive tu lah. Cek minyak, cek meter, lepas tu cakap, "Dalam keadaan baik tuan, kicap jalin tak ada tuan." Psst, rutin sebelum memandu. Haa lah, terima kasih unknown person. Aku tengok budak ni dah macam Sama. Aku tengok budak ni dah macam lama memandu. Nampak tak gelabah. Lepas tu dia start gerak berapa meter, lepas tu kereta tu berhenti. Macam, aik, minyak habis ke? Kan aku enjin hidup lagi. Lepas tu lepas dalam 2 minit macam tu dia pun keluar daripada kereta. Nampaklah kecewa kat muka dia tu. Aku pun tanyalah, "Wana boh?" "Sorry. Kenapa weh?" Dia cakap, "Lupa nak pakai seat belt." Okey, maksudnya aku berbelah bagi. Nak kesian ke nak gelak? Tapi aku pilih kesian lah. Nanti jadi kat aku balik susah pula. Karma itu sentiasa ada. So nak buat macam mana, aku pun teruskanlah dengan sudut aku masa tu, rutin pemeriksaan kenderaan. Untuk latihan rutin pemeriksaan kenderaan, aku baru attend dalam 2 kali je kot. Lepas tu praktikal sekali. Atas sebab apa pun aku dah tak ingat dah. Tapi setiap kali aku datang, mesti bonet tu dah sedia terbuka. So aku memang tak pernah tahu macam mana cara nak buka bonet depan. And then pada hari kejadian, oh, masalah aku. So aku fikir. Aha, apa kata kalau aku buat-buat macam bonet ni rosak? Psst, pakcik. Yuhu. Pakcik, kenapa bonet macam rosak? Macam tak boleh buka je. Cuba pakcik buka kan. Eh, jangan tanya saya. Aku buat macam mana sebelum ni? Saya tak nak bagi tahu. Gerak khas. Blek. Huh? Damn, tak jadi pula. So lepas dalam 5 minit macam tu lah aku try angkat bonet tu. Alhamdulillah, akhirnya Allah ketemukan jari jemari aku dengan tuil tu. Macam ada jodoh antara mereka berdua. Hehehe. So bolehlah angkat. Alhamdulillah. Pas.